Masih di podcast sesal aja customer service. Sekarang cemen-cemen yang gak ada yang berani ngadepin kita langsung gitu. Semuanya berlindung di belakang robot. Dulu kalau internet gue mati atau ATM gue ketelan tuh gue bisa langsung protes ke orang. Sekarang susah kita protes sama manusia. Protes di WhatsApp robot yang balas. Protes di Twitter robot yang balas. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya kak. Boleh minta nomor pelanggannya dari DM. Protes di telepon apalagi. Terima kasih telah menghubungi provider internet yang putus setiap hujan ini. Tekan 1 untuk layanan berbahasa Indonesia dan tekan 2 untuk masukkan 49 nomor pelanggan Anda yang Anda pasti tidak hafal dan akhiri dengan tanda pagar. Maaf, nomor pelanggan yang Anda masukkan salah dan Anda tidak bisa langsung ulang sekarang. Anda harus nelfon kita lagi dari awal dan dengerin intro kita lagi dan tekan 1 lagi untuk layanan berbahasa Indonesia. Masukkan 49 nomor pelanggan Anda. Maaf, nomor yang Anda masukkan salah. Tekan 0 untuk bantuan operator. Silakan menunggu sebentar. Mohon maaf, seluruh operator kami sedang sibuk. Jika layanan internet Anda masih bermasalah, kami menyarankan untuk ke warnet saja. Hey, tolong dong. Ngapain lu nawarin gua operator kalau ujung-ujungnya nggak ada? Kenapa nggak langsung tekan 1 untuk bahasa Indonesia, 2 untuk bahasa Inggris, 3 bahasa kambing kayak atau apa? Tapi 0 operator. Soalnya kan robot-robot tadi nggak peduli perasaan kita. Mereka cuma ngasih tahu kalau mereka akan kirim teknisi, itu pun masih 12 jam lagi. Nggak, kalau internet kita lupa bayar, lu mutusinnya langsung. Tapi kenapa pas internet kita putus, harus nunggu sehari sampai teknisi datang? Nggak, ini empati lu ketularan robot apa gimana sih? Dan kita nggak bisa maki-maki kalian kayak dulu karena itu tadi robot yang ngangkat. Tolonglah untuk para perusahaan, kirim manusia untuk menghadapi pelanggan yang marah. Di mana nyali dan tanggung jawab lu? Kalau lu nyuekin keluhan rakyat, ya maksudnya keluhan customer ya, karena kan customer juga bagian dari rakyat pasti kan. Kalau lu nyuekin keluhan customer, apa bedanya lu sama para pejabat? Jabba the Hutt tahu di film Star Wars, dia tuh nggak pernah dengar keluhan customer tuh. Ya intinya buat provider internet gue, terima kasih buat internet lu selama ini. Walaupun kalau hujan sering putus, walaupun kalau login WhatsApp web suka susah. Cuman tolong dong, gue udah malas berhadapan sama robot lu. Gue pengen ngobrol sama operatornya langsung gitu. Oke bre, segitu aja lah ya. Gue udah mulai takut nih karena langit mulai mendung. Gue takutnya internet ntar putus lagi. Udah lah, gue gak bisa ngupload. Terus gue harus berhadapan lagi dan robot-robot sialan itu. Males banget.